Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ferry Eka Prasetya. Oke, pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial bagaimana sih melakukan screenshot pada HP Samsung tanpa menggunakan tombol on off. Jadi hanya dengan satu tangan Anda bisa screenshot langsung layarnya, ya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, ya. Jadi ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah Anda masuk ke setting, ya, menu setting. Kemudian Anda masuk ke fitur lanjutan. Kemudian Anda masuk di gerakan dan gestur. Nah, di sini ada tulisan usapkan telapak tangan untuk mengambil. Jadi seperti ini. Nah, bisa digambar seperti ini. Jadi kita aktifkan. Tadi kalau tidak aktif seperti ini, ini yang aktif seperti ini. Jadi tinggal ambil gambar layar dengan mengusap tepi tangan Anda ke seluruh layar. Jadi pelan-pelan seperti ini, ya, akan screenshot sendiri. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan tombol bantuan ini, ya. Ini kalau di iPhone namanya Google Assistant, ya. Kalau ini namanya asisten menu. Klik aja di sini, ada tulisan gambar layar, ya, sama. Oke, begitu saja. Dengan satu tangan kita bisa screenshot, ya. Kalau Xiaomi kan pakai tiga jari dari atas ke bawah di screenshot. Kalau ini di Samsung, kalau pakai satu tangan tinggal menggeser tangan seperti yang ada di gambar ini, ya, seperti ini. Oke, kan terkesan screenshot sendiri. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat, dan nantikan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.